from Melbourne. I'm so excited to be here. Kali ini aku di-invite oleh Universitas Diaken. Jadi Indonesian community mereka kayak ngadain event gitu. Jadi aku di sini akan adain talk show dan juga ajarin editan Titan. Gila ya guys, editan Titan goes international loh guys. Padahal aku cuma ngajarin kalian cara bikin PC filter jadi kayak minder gitu. Anyway, aku baru landing banget tadi pagi dan aku baru check-in ke Hotel Mercure. Dan ternyata di daerah ini itu banyak banget makanan dan kayak bener-bener deket mall. Di samping aku tuh mall. Jadi aku mau tunjukin kalian, aku baru ganti baju. Tadinya aku pakai hoodie ini doang sama legging, tapi karena aku mau sedikit lebih presentable lah ya, aku jadinya tambah denim jacket ini. Ini dari merek Naked. Lucu banget. Tada! Let's go and eat hot pot. Kita sekarang lagi jalan-jalan. Dan by the way, vlog ini itu kayak semua aktivitas aku di Melbourne sekaligus shopping vlog. Jadi aku akan tunjukin kalian baju-baju yang aku nyobain, tempat-tempat yang aku pergi. Dan kalau misalnya kalian nyari makanan, kok gak ada makanannya, kok gak ada kafenya, kalian nonton satu vlog lagi ada di channel aku. Mau aku mirip aku gak? Pilih pak guys. Kenceng banget suaranya. Kita lagi jalan ke Emporium Mall sekarang karena hotel kita pas di sini banget tuh, Mercure. Lululemon. Maunya lihat leggingnya. Katanya leggingnya Lululemon tuh terbaik banget. Tapi emang satu leggingnya tuh $100 tuh. Gila, mahal banget. Tapi ini bahannya tuh kayak tebel banget dan bikin kelihatan kurus. Tulisannya made in Indonesia dong guys, lol. Oke, aku bakal cobain yang ini. What do you think? Sebenarnya nggak kelihatan, tapi ini ada kayak detail-detailnya, ada garis-garisnya gitu. Pantatnya juga kayak ada garis-garisnya. Oh, ini aku kemarin di US ada lihat cewek bule gitu pakai, terus ada kantong. Aku sampai stop dia, sampai nanyain caranya dari mana. Terus dia bilang Lululemon. Emang itu dia emang dia ayo kita pura-pura lari. Tapi kok rasanya kalau dari jauh kayak gendut ya pahanya? Sekarang kita di toko piyama, lucu-lucu banget. Terus ini bahannya meresap banget. Kalian tau gak sih aku ada Pokemon pajamas yang banget. Kalian nanyain dapat dari mana? Dari brand ini, Peter Alexander. Mama aku suka banget sama brand ini. Aku baru tau semahal ini. Emang selalu juta-jutaan gitu, mah? Hah? Benny Satin Silk gitu. Coba kita lihat harganya. Oh my god, $300. Shit, 3 juta. Bye, terlalu mahal. Ini lucu banget, Dr. Seuss. Oh my gosh, dia bertema banget sih. Mother of all things. Terus ada kayak tanahnya. Seuss. Look at that. Imagine wearing that to sleep. Ada yang pink juga. Kalau kalian suka yang lebih lembut. Tapi ini princess banget ya sih? Iya. Kayak Princess Diary. Sekarang lagi ada di toko, ini apa sih namanya mah tadi? Glue, super glue, jadi dia banyak banget multi brand gitu. Yang ini Hansel and Gretel lucu banget barang-barangnya, lihat deh. Yang ini you guys are gonna die. It's so pretty, look at this. Tapi pasti mahal banget deh, tadi aku ngeliat brand ini kayak $200 semua atasan doang. Ada yang warna pink juga. Halo, ketemu orang Indo. Hai. Yuk foto, yuk. Ini juga bagus. Ini lucu banget, lihat deh crochetnya tuh kayak tipis gitu, bagus. Lucu banget ini sweater, tapi di sini ada detail kecil Dream On. Ini kalau di video jelek sih, tapi aslinya bagus kualitasnya. Ini juga lucu banget warnanya primary colors gitu, lagi ngetren. Ini berapa sih harganya? $60, tapi kok bahannya kayak bahannya agak jelek ya ini ya. Lihat guys, streetwear champion. Aku gak suka warnanya gitu, kayak mati banget. Gila, kalian lihat nih hoodie-nya. Hoodie-nya ada yang pink. Bagus. Bagus. Sama. Ini hoodie-nya yang aku nyobain. Aku pengen nyobain pakai
kecil banget kan, XXS loh. Ini XXS. Iya, bener-bener pas gitu, bodinya nggak terlalu kelihatan udel juga. Boleh aku double aja nggak sih? Ini buat casual aja sih, pakai sama crop top gitu. Bagus caranya, patternnya. Jadi kayak ada pantat, tapi nggak ada. $60. Ini emang tebal banget sih. Ini aku pairing dalemannya warna hitam ini, karena menurut aku ini basic, bisa aku pakai dengan banyak banget baju. Ini tangannya tuh panjang banget, karena lengan aku emang pendek banget. Terus aku paduin dengan leopard print, karena leopard print juga lagi kembali lagi back in style, karena Juma Dance. Leopard kenapa? Leopard? Leopard is fine. Yes. Oke, ini dress $200. Aku mau tunjukin kalian aja kualitasnya. Dress yang semahal ini sampai juta-jutaan. Ini kegedean, ini size S. Kayaknya aku harus XS karena tuh di sini udah kayak jatuh-jatuh gitu. Kayak gini deh. Tapi kayaknya dia nggak cukup bagus untuk aku justify its price. Nggak worth it. Kosmetika. Nah, ini kayak toko Sephora-nya tapi lebih ke skincare. Terus, ini aku punya nih semua. Aku punya satu pouch ini lucu banget. Aku ada bawa juga ke sini buat skincarean aku. Ini dia ada Drunk Elephant mini sets juga. Oh, dia ada Tatcha mini sets juga. Terus ada NARS. Oh my gosh, yes. Aku suka banget packaging-nya NARS, terbaik. Mama tuh setiap kali aku nge-vlog dia tuh juga dengerin itu kayak, "Oh, iya." Aku lagi ngomong sama kalian, bukan sama mama. Eh, lu lagi vlog? Iya, ini lagi vlog. Ya, tanya mau mana? Ini lihat deh guys, lucu banget. By Redo, finally I can be hipster and buy this packaging. Banyak banget sih, girls. Ini favorit aku banget nih. Coba mau atau enggak favorit aku di sini yang mana? Kamu mau enggak pakai kacamata? Nih. Enggak. Pertama ambil aja udah. Nih. Enggak. Ini. Oh iya, putih. Base. So good. Mochiomin by Redo Gypsy Water. Jangan buka-bukanya, nanti dimarahin bulenya. Nggak gitu kecium sih. Sun-based. Interesting. It smells like a beach. Ini kayak musky banget. Love it. Nggak suka kayak terlalu strong gitu. Strongnya yang kayak nggak cantik gitu loh. Aku dengar-dengar ini yang bagus Ilia Tinted Moisturizer. Kalau nggak salah ya brand ini yang terkenalnya itu. Just taking the free testers. $60. Sekarang kita mau masuk toko ini Paper Kites karena terlihat lebih murah, terus rame banget, milenial semua. This is so cute, this leopard skirt. As I said, leopard is back in. Ini pakai dengan crop top lace, itu pasti lucu. Wow, this is so pretty and flowy and pink, but it looks so big. I'm gonna have to find my size. Mereka ada kayak lace bodysuits gitu, lucu-lucu, tapi lumayan mahal sih. Kayak ini di Cina tuh cuma $5, beli di AliExpress, beli di Shein. Kalian yang nyari yang kayak gini trendy, kalian tau gak sih tank top ngehits yang lurus spaghetti strap ya? Tuh banyak banget, gila tuh. Tuh ada yang putih, ada yang merah, dadah semuanya. Olive colornya juga lagi ngetrend banget. Terus dia bodysuit gitu, jadi bajunya tuh gak keluar-keluar. Bisa kalian tuckin ke high waist kalian, sama ketiduran. Ini ada toko, lucu banget, warna pink, aku mau buat foto selfie gitu. Ada yang itemnya juga, ya tuh banyak banget dan semuanya yang trendy pieces gitu yang bisa di layer-layer. Gila sih, dia memang kayak lumayan murahan bahannya. Tapi aku lebih mending beli yang murah-murah kayak gini terus pakai sekali dua kali terus udah ganti gitu. Jadinya kayak gini deh guys, kalau di layer dia itu kayak ada metal frame-nya, lalu ada chain-nya. Kayaknya too much deh tapi buat mama. Bagus, tapi kalau kamu gak cocok. Ini lucu banget guys, dia itu kayak agak gendut-gendut gitu loh strapnya, jadi dia terlihat mahal. Super comfy, gak sakit sama sekali, gak kayak nancep ke daging gitu. Guy, you are so soft. Oh, I miss napkin. Oh my gosh, look at this purple one. Terus yang ini lucu banget tuh, kayak roci. Roci, roci. Lagi di Etsy.
kolaborasi Acne dengan Fajar Raven ini loh. Lucu banget, kecil. Boleh sih, ada warna lain gak? Ada yang pastel gak? Ada yang camouflage? Coba, mau cek harganya. Mau cek harganya berapa? Ya gak mungkin murah sih, soalnya merek ini kan mahal-mahal. Tapi lucunya tuh, dia plastik itu warnanya pink guys, lucu banget. Guys, mau lihat jaket 22 juta gak? Gila, mahal banget. Langsung auto keluar sih ini. Ini lucu banget guys, ada yang putih, terus dia matte semua. Biasanya kan kayak hardware-nya ada yang mengkilap, ini sama sekali matte. Cantik parah. Terus yang ini nude-nya, aku tunjukin kalian. Ini yang size medium. Lucu banget, ya Allah. Tapi aku gak akan beli sih, aku cuma sok-sok vlog aja buat kalian. Karena aku kan baru beli tas, nabung. Dan that's why juga kayak, I think we all photoshop our photos. And no one has perfect skin. Kita semua bertekstur kulitnya. Jadi that's why aku juga kayak open about that gitu loh. Guys, bukan Chelsea ini orangnya. Anyway, aku baru sampai ke Chadston. Katanya ini mall terbaru dan terbesar. Branded semua dong, gila, ada Dior, ada YSL, Louis, Dior. Ngomong-ngomong tentang Dior, tas aku ini tadi, aku di mobil bego banget. Jadi aku nggak kencengin kopi aku. Terus dia tumpah semua dong. Tapi untungnya dia tumpahnya di bagian bawah. I know I'm smiling, but I'm low-key worried. Tapi aku akan bawa ke laundry nanti. Bisa hilang nggak kira-kira? Bisa. Lucu-lucu banget guys, anting-antingnya. Ini cuma hijau gini. Tengah yang wood, ini kayak kayu gitu, lucu banget. It's like a twist to the hoop earrings. Boleh sih buat pakai sama baju putih, tapi nggak kelihatan ya sama rambut, kayak nggak show up gitu. Iya, bagusannya kualitas antingnya tuh lucu-lucu banget. Jadi ini kayak abstract art banget gitu. Ini lucu nih, kayak telur ceplok. Ini aku lagi cari baju untuk guys. Lihat deh ini tokonya, banyak banget warna-warna championnya, parah. Ini bahannya kurang bagus, nggak tahu kenapa. Tapi gara-gara ini emang lagi ngetren, jadi ya udah deh beliin. Mana krem-krem gini, favorit dia size-nya M. Ayo kita lihat. Nah ini nih. Annoying, dikit-dikit ngantuk. Ini yang warna reverse saffron, lucu banget, 4.400 USD. This is the red saffron, lucu nggak guys? Dia tuh kayak hardware-nya tuh kayak petit mal gitu. Tapi ini versi softnya, jadi menurut aku ini bakal klasik sih, karena dia kan petit mal-nya juga udah klasik selamanya. Lihat di HP-nya, tuh tinggal satu di Australia, one available. Tada, ini yang aku beli. Ini aku lagi nyobain bracelet, karena aku mau cari yang cocok dengan gelang aku lagi gitu loh. Terus ini katanya dia made of full gold, jadi bisa dipakai mandi. Tapi menurut aku ini banyak kayak palsunya gitu, jadi aku gak mau beli kalau misalnya banyak palsunya. Aku lagi ada di Hermes, dan ini beltnya banyak banget yang tipis-tipis. Aku sukanya belt tipis guys, soalnya aku kan kecil ya badannya. Ini aku suka banget nih yang Kelly, putih, brown. Terus ini buat kayak jeans atau kayak dress yang panjang bisa. Mama aku lagi membosankan banget. Bukan bosan, tapi membosankan. Karena mama lagi ngantuk. Jadi apapun yang aku ngomong, mama balasnya cuman iya, oke lah, cincai lah. Semuanya bagus. Pasti gara-gara mama mau aku beliin bracelet ya. Jadi sekarang jadi sedih. Enggak, mama ngantuk. Ini mama lagi nyobain. Terus dia udah bilang thank you. Padahal belum aku agree untuk beli untuk dia. Kebetulan tanggal 12. Ya udah, terus aja. Mother's Day, Vesak Day, Birthday, Valentine's Day, Christmas. The next one is Indonesian Mother's Day. Mau balik lagi beli deket. Mahal banget. Satu bracelet masa 3.000. Mending beli tas. Ngerti gak sih? Gak worth it. Kecuali diamond mungkin ya, bisa investment. Kopi itu kan pasti ke baret-baret. Terus gak apa-apa, mau lagi cari udah lama.
Buat aku. For Mother's Day. Since when Mother's Day you need to buy expensive gifts? Because Mother's Day is about love. And the 50 Mother's Day. Hanya sekali loh 50 tahun. 50, 100. Ya maksudnya untuk perayaan gede 50. Birthday dong, bukan Mother's Day. For mom is Mother's Day sih. What are you doing? Yep. Lagi ada di YSL sekarang. Aku suka banget sama tokonya. Kalian lihat deh, kayak putih semua, white marble. Titan banget, jadi kita tahu banget dia ada di mana. Dan gue tahu dia ada di tempat bubble tea. Wewel jamun celah. Tehnya keluar banget ya, masuk ke mulut gue langsung. Itu adalah kuman-kuman baik ya. Berikanlah, berikan. Ini adalah harga outfit lo. Harga outfit gue. Ini tuh gratis, bro. Endorse. Teman-teman Monet. Kaulan. Tiba-tiba ada baulan, aku mau pansos dong, bang. Jadi seumuran deh, kayak ya, ya. Bahasa baru kalian, kakak adik. Bahasa baru gimana sih? Bahasa Bali kalian dari mana? Cocok bahasa sign gue. Oke lah ya, Maya. Alhamdulillah. Model, social entrepreneur, and also photographer. So, udah keren tapi lihat lantainya. Wow, tapi kalau merokok di dalam sini boleh? Nggak boleh. Bagus banget view-nya. Ayo guys, kalian guess yang mana Vero, yang mana Val. Hebat kalian kalau bisa. Kita baru check in ke Airbnb. Dan Airbnb-nya bagus banget. Oh my gosh, I wanna show you guys Airbnb tour. Jadi pertama pas kita masuk, disini ada tulisan welcome. Alright, please. Oh, bantu sekali. So once we look to the left, we have a small toilet here. Ini tempat laundry, jadi kita bisa cuci-cuci juga. Wow, di sini ada tempat mandi lagi, agak random ya. And then once we walk straight, there's this beautiful room. Ooh, hello. I like how minimal it is. And this is the view from this room. A bunch of buildings. Overlooks to the porch over there. Dan ini living room-nya. Gede banget, spacious banget. I needed a lot of space because I feel like I can't be too close with my mom for one whole week. So I feel like I just need my own personal space. So I found a room with a big living area. And then here is the porch that we can chill in. Aku sukanya ini apartemennya tuh persis seperti di foto. This is the room that I'll be staying in. I think this should be the master bedroom because the view is incredible. Lihat deh, view-nya bener-bener kelihatan loh guys, itu kayak laut kayaknya deh. Bisa ke pantai nggak ya kira-kira? Jadi karena Airbnb-nya sangat luas dan nyaman, aku jadinya malas keluar hari ini. Pengen ke grocery store aja yang unyu, beli kayak hummus, pita bread, and just chill at home. Oh my gosh, and I even have a bottle of wine. So there you go, it's Airbnb. It's on 50 Hague Street. I'll maybe put the link down below kalau misalnya kalian mau book tempat ini. Kalau nggak salah aku bayar sekitar $200 per malam, total 5 malam. Michelle, kita di mana nih sekarang? Kita lagi di Fitzroy area. Fitzroy area, tempat hipster ya. Banyak banget yang bilang ini tempat hipster. Jadi ini neighborhood gitu, tempat tinggal gitu ya, tempat tinggalnya orang. Tempat tinggal yang many branches places. And Loon is around. Luna's around here, which is a famous croissant. I hope to try it tomorrow. Apparently, it's like you have to wake up super early. But we found this random-ass yellow car. Oh, I completely forgot. I'm doing a photo shoot with Michelle. She's from Arla. So, kita foto pernah couple shoot di Jakarta. Kali ini kita di Melbourne. Dan ini random-ass yellow car. Katanya ownernya sudah meninggal. Makanya mereka suka sampai foto-foto dengan mobilnya. Terus rumahnya juga lucu, guys. Gemes. Such good weather. Promo
promosiin HP dia. And Sony is very good too. I'm a huge Sony person. Hello. No, put me there. No, I'm too ugly. Just your voice. No, you're handsome. Don't worry. Nah. There you tell lies. If you said I was ugly, I'd be happy. Now listen. All the CCD chips and all the cameras, you know where it comes from? Sony. Yeah, you're all Sony. Sony gang. Yeah. Oh, you like to do portrait? Yes. When I do portrait. Ini namanya Graph. Ini namanya apa, Jo? Oh, Hoisier Lane. Yeah. Kalau misalnya kalian mau foto-foto graffiti art, terus dia bener-bener diterangin banget buat orang foto. Tapi sayangnya aku orangnya sunlight banget. Ayo join vlog saya. Hai guys, kalau ke Melbourne cari Jojo. Iya, tapi harus bayar tour guide fee. Harus, makanya dicincin. So pretty. Flinders Station ini namanya kayak Grand Central-nya New York. Bisa jalan-jalan, terus unyu banget soalnya dingin. Nih, mama lagi sibuk Instastory nih seperti biasa. Ini kita lagi ada di Collins Street dan semuanya itu nunggu tram lewat. Dan seluruh jalanan ini tuh kayak di Eropa guys, cantik banget. Jadi aku dari tadi tuh nyari-nyari kayak spot foto gitu. Mana ya? Sorry banget hari ini aku kayak gak banyak vlog karena dari tadi aku masuk ke Coco Chanel, ke Gucci, dimarahin sapam terus. Sampai aku sorry. Sampai kita kayak jadi bercanda. Tiap kali aku video, aku kayak, can I take a video? Dia bilang no. Terus gue kayak, can I take a photo? Okay, yes, gitu. Jadi, kayak gitu sih, akhirnya gak vlog. Okay, aku kayaknya mau ke sana untuk foto. Mama sembunyi. Ma, tempat kerja mama. I told her, mama kerja di tempat construction site pakai baju kayak gini. Tuh ma, buruan, mereka perlu bantuan ma. Ayo. Ya. Aku dari toko namanya The Chemist dan aku mau beli vitamin biar aku nggak gampang sakit. Dan juga ini batis di sini baik banget rasa-rasa bau-bau yang nggak ada di Jakarta. Lihat ya guys, komplit apa batisnya, ada yang gede banget, ada yang cherry, terus ini guys ada yang for normal or dry and defrizz and then damage control. Mana ada ini semua di Jakarta. Guys, kita mau nonton Harry Potter. Aku udah mau nangis, baru nyampe, belum nonton. Mama jadi ikut nangis. Mama ikut nangis, mama gak suka Harry Potter. Because you happy, mama ikut happy. Mahal banget tapi nangis. Berdua nonton 10 juta guys. Karena tiket yang murah habis juga yang paling mahal. Jadi emang show-nya 5 jam. Aku gak expect untuk nangis, kok tiba-tiba nangis. Ini, aku dress mama. Ya mama, lihat Hello Kitty train loh. Iya, jadi itu Hello Kitty train, tiba-tiba nangis. Juga gak pikir mama bisa nangis. Iya dong, masa orang nangis berencana.